Oke, okay, halo guys, halo sobat fitnah, ketemu lagi sama aku di channel RTB Clip. Jadi di video kali ini guys, bentar kita buka satu kotak dulu nih. Jadi sesuai dengan pembahasanku kemarin, kalau aku udah bahas tentang role Gulu Tony, ya role baru dari Netral. Nah di video ini guys, yang kemarin aku kasih lihat, nih. Yang ini guys, nah tuh role dia ini siapa nih sebenarnya nih ya. Nah jadi aku jelasin kalian bahwa dia ini apakah role baru atau bukan? Bukan. Dan aku udah baca komen-komennya di postingan ke Glutoni kemarin, udah banyak yang udah tahu, banyak yang udah jawab bahwa sebenarnya itu bukan role baru suster, bukan. Ada yang bilang bang skillnya itu bisa ngidupin orang di tempat tanpa harus nyeret. Wah, wow, lebih OP daripada dokter kan, gitu kan. Ada yang bilang bang dia jadi asistennya dokter, gini, gitu kan. Bisa, tapi bukan itu guys ya. Nah, tapi juga ada yang udah jawab benar, banyak jawab yang benar. Nah, jawabannya itu adalah bahwa dia ini adalah dokter guys. Dokter yang di revamp. Banyak yang udah jawab dan aku lihat ternyata benar. Jadi cuman perubahan tampilan dokter aja guys. Jadi dokter ini kan cewek ya. Nah jadi dia bakal jadi tampilannya kayak ini. Nah kayak gitu guys. Jadi kayak si cewek suster pakai pegang suntik gitu. Jadi beda ya. Jadi dia itu bukan role baru. Dia ini cuman dokter yang direvamp penampilannya. Nah jadi buat buat yang pada mikir, wah ini role baru, wah gini. Dia bukan role baru. Dia hanya dokter yang direvamp. Karena dokter ini suaranya cewek dan dibikin karakter cewek gitu ya. Berarti gara-gara itu karakter yang benar-benar cewek ya. Di Super Sus itu ada dua. Yang satu Empress. Dan satu lagi nanti adalah dokter. Ya. Nah, jadi mungkin aku mau lurusin itu aja ya. Sebelum banyak yang isu-isu, karena di Super Sus luar mungkin, atau yang isu-isu lain bilang, wah ini Nun nih, Nun namanya gitu kan. Ya role baru nih, bisa ini. Bukan guys ya. Role barunya udah ada si Glutoni. Jadi dia bukan role baru ya. Dia tuh cuman dokter yang di revamp. Tapi menurut kalian gimana guys? Kalau dokternya jadi cewek kayak gitu, lebih cantik kah? Lebih keren kah? Lebih menggoda kah? Apa lebih seru main dokter? Silahkan komen di bawah ya. Kalau menurutku sih jadi lebih, ya lebih fresh aja sih itu tampilannya. Karena dokter juga membosankan ya role-nya. Gak apa-apa, di revamp bagus juga guys. Silahkan komen pendapat kalian di bawah. Jadi fix ya guys ya, aku udah pastikan bahwa itu bukan role baru. Dan silahkan kalian ribut di bawah atau gimana, terserah kalian ya. Oke, thank you udah nonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oh ya, kalau misalnya kalian dengar isu-isu yang lain, berita-berita gak jelas, kalian bisa komen di bawah. Nanti fakta aslinya atau fixnya bakal aku bikinin video kalau emang benar-benar urgent, kayak kepastiannya gitu. Karena cuma di RTP Clip lah info-info update dan info-info yang valid dari Super Sus akan muncul, akan dibahas di RTP Clip lebih dulu semoga. Oke, itu aja, thank you, sampai jumpa. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, nyalakan lonceng notifikasi. Sampai jumpa, salam fitnah, bye bye.